ke? Tidak, ini bukan trade paper. Ini just modul biasa saja daripada negeri lain. Negeri apa? Negeri Perak pun, tak salah saya. Okay. Dah, okay, dah 8,000. Jom kita bincangkan soalan nombor 6A. Nombor 6A ini adalah berkaitan dengan cert class. So, dia berkaitan dengan cert. So, macam mana kita nak selesaikan cert kita ni? Nampak tak soalan dia? Tak nampak pula. Ni soalan dia. Berkaitan dengan cert kita. So, ini aja. Sebab kita nak cari X. Dia nak cari X tapi dia minta dalam bentuk yang lain. Tidak, ha? Kejap lagi habis bateri pula. Okay, kejap. Ikhlas sebentar. Okay, so ikhlas sebentar, besar-besar saja. Habis bateri pula, kang. Okay, so macam mana kita nak buat soalan nombor 6A? Ini idea. Ada idea tak? Bantu kita. NMAT, ini adalah NMAT, I know. Okay, so untuk soalan nombor 6A, so macam mana kita nak buat? Good, kita kumpulkan X dekat satu tempat. Terima kasih. Okay, terima kasih Rob. Kita akan kumpulkan X dekat satu tempat. Okay, ini soalannya. Kita nak kumpulkan X dekat satu tempat. Okay, so soalan A kita ni, kita salin balik kat bawah ni. So A ni kita nak kumpulkan X dekat mana? Dekat satu tempat. Good, terima kasih Rob. Betul, itulah cara yang kita nak buat. Okay, so kita akan kumpulkan X dekat satu tempat. Contohnya, okay, so kita ada A. Maksudnya kita ada set 5 tolak X, set 2 sama dengan X, set 10. Okey, so apa kita buat? Kumpulkan X dekat satu tempat. Terima kasih. So pindahkan, so tinggallah set 5 sama dengan X, set 10, tambahkan dengan X, set 2. Good. Kemudian apa kita buat? Kita nak cari nilai X. Kumpulkan, so kita buat apa? Kita dah kumpul, kemudian faktorkan X kamu. Baru tu dah selesai kelas. So, tak perlu selesaikan. So, faktorkan X. So, dia akan jadi set 10 tambahkan dengan set 2. Yang ini akan jadi set 5. Okay. Last kali. Apa yang kita buat? Kita nak tinggalkan X. So, maksudnya tinggalkan X sorang-sorang. So, dia akan jadi set 5 dibahagikan dengan set 10 tambahkan dengan set 2. Pindahkanlah. Okay. Boleh? So, dapatlah jawapan dia. Sepatutnya, ini jawapan kita. Tak salah. Betul. Ini jawapan kita. Tetapi, kamu kena faham, kita diberi nak jawapan dalam bentuk ni. Tak ada masalah. Kita bagi saja. Yes, kita kena conjugatekan dia. Darabkan dengan conjugate sebab kamu kena faham bawah dia cuma nak C. Nilai sahaja. Sekarang, bawah kita dalam bentuk set. Tak anak. Bila tak anak, so that's why kita kena darabkan dengan dia punya conjugate kita. So, apakah conjugate kita? So, darabkanlah dengan, ingat, conjugate tengok yang bawah. Sebab apa? Set 10 tolakkan dengan set 2. So, ini dia punya conjugate. Atas pun darab benda yang sama, set 10 tolakkan dengan set 2. Atas bawah, kena darabkan dengan dia punya conjugate. Okay? So, yang bawah ni, apa kita buat? So, bawah ni kamu kena faham, kita akan berdasarkan yang ini, A tambah B, bila kita darabkan dengan A tolak B, so, dia punya tu akan jadi apa? Simple dia, A kuasa 2 tolakkan dengan B kuasa 2. So, yang bawah, saya cakap yang bawah. So, yang bawah ini, dia akan jadi apa? So, yang bawah akan jadi 10 kuasa 2 tolak set 2 kuasa 2. Itu maksudnya. Square depan, square belakang, tolak. Itu saja. Yes, dia akan jadi 10 tolak 2. Terima kasih, betul. Okay, so yang atas kita buat apa? Yang atas sila darabkanlah set 5, bracket, set 10, tolakkan dengan set 2. Okay, ingat, bila set bertemu set, dia akan jadi apa? Dia akan jadi darab kelas. Ya, yeah, so set bertemu set, dia akan jadi darab. Okay, so yang bawah ni kita boleh potongkan dia, tak ada masalah, potongkanlah. So yang tinggal adalah 10 tolak 2. So makanya dia akan jadi apa dekat situ? So makanya dia akan jadi, bawah akan jadi apa? Akan jadi 8. Kan? Dia akan jadi 8. So atas, darab kembangkanlah macam biasa. So bila set bertemu set, kita dalam boleh darab. So set 50 tolakkan dengan set 10. Okay,
So kelas 150 ni kita boleh pecahkan sebab kita boleh tukarkan dalam bentuk perfect square. Ingat lagi? Kuasa 2 sempurna iaitu 4 darabkan dengan berapa? 25. Boleh ke? Oh, tak boleh. Okay. So bila tak boleh, so itulah jawapan dia. So maksudnya inilah jawapan kita. Okay, ada soalan tak? Nak pecah boleh tapi dia tak minta pecah pun. Zack, dia tak minta pecah. Pecahkan 25 per 2 tak pecah. So that's why dia nak dalam satu bentuk ini saja atas. Dalam bentuk set biasa saja. Set A tambah set B. So ini jadilah set A tambah set B. Yang ini dah dapat. So tak perlu kita tukarkan dia dalam bentuk 25 darab 2. Okay, boleh faham semua? Nak screenshot boleh, tak ada masalah. Screenshot, saya screenshotkan. Okay, so ini soalan kita yang pertama untuk soalan E kita, soalan kita yang kedua. Contoh perfect square, contoh juga. Okay, boleh cocok eh? Cocok, nampak gambar saya sikit lah. Nampak, semangat sikit gambar belajar nanti. Okay, so 50 tu tak boleh tolak terus ke? Tak boleh. Tak boleh tolak sebab tak sama. Okay, dia tak boleh tolak sebab dia tak sama, itu saja. Set nak tolak, make sure dalam kita tu mesti sama. Dalam algebra lah. Okay, contoh eh, ada kawan-kawan tanya tadi, cikgu, apa yang dimasukkan dengan perfect square? Kuasa 2 sempurna. Contoh, apakah bentuk kuasa 2 sempurna? Dia tambah, tak apa, tak ada masalah. Yang depan ni, cikgu, tambah tolak, tak ada masalah. Tak ada beza. Maksudnya kamu faham lah. Yang belakang ni adalah negatif set 10. Tambah tolak, tak ada masalah. Okay? Boleh ya? Okay, so ada kawan-kawan tanya, jadi apa yang dimasukkan dengan kuasa 2 sempurna? Ingat, kuasa 2 sempurna adalah nombor yang boleh dipunca kuasakan. Itu saja, kamu nak faham. Okay, kuasa 2 sempurna adalah nombor yang boleh dikuasa 2-kan. Apakah contoh yang nombor yang boleh dikuasa 2-kan dapat nombor integer? Kita nak faham, nombor yang boleh dipunca kuasakan dapat nombor cantik. Kamu kan suka nombor cantik saja. Itu maksudnya. Contohnya apa? Yes, 25. So, 25 tu adalah kuasa 2 sempurna. So, 25 adalah kuasa 2 sempurna. Kenapa? Sebab dia boleh dipunca kuasakan. So, dalam set, okay, so dalam set, okay, kita nak permudahkan, make sure, mesti ada kuasa 2 sempurna kat situ. Contoh, saya cakap, kita ada set, kita ambil satu nombor, okay. Set berapa kita ambil? Set 125 contohnya. Okay, set 125. So, set 125 ni, siapa yang pakai kereta yang baru, tak ada masalah. Dia boleh bantu kamu dapatkan jawapan dia. Kereta yang baru adalah kereta kelas Swiss. Tak ada masalah. Kamu tekan set 125, jawab, kereta lagi bantu dia, bantu kamu untuk bagi jawapan dalam bentuk set. Tetapi, siapa yang pakai kereta yang lama, tak ada masalah. Set 125. So, kamu dapat apa kat situ? Okay, so maksudnya kamu faham, kita akan dapat, boleh tak pecahkan kepada kuasa 2 sempurna? Cubalah, kamu kena try and error, cuba bahagikan dengan 25, boleh tak? Boleh, sudah akan jadi apa? Sudah akan jadi 25 darabkan dengan 5. Cikgu, kenapa saya pilih 25? Sebabnya kamu kena faham, sebab 25 salah satu punca kuasa, salah satu kuasa 2 sempurna. Sebab tu saya ambil 25. So dia akan jadi apa? So makanya dia akan jadi, kita boleh pecahkan dia set 25 darabkan dengan set 5. So yang ini kita boleh pecahkan. So pecahkan kepada apa? Kita boleh selesaikan. Selesaikan. So dia akan jadi 5 set 5. So inilah jawapannya. Itu kita permudahkan bagi set 125. Faham tak? Faham? Ada soalan? Okay, good, tulip. Tulip di Laila, terima kasih, betul. Itulah jawapannya, 5 selima. Macam mana kita nak tahu kita nak guna conjugate? Sebab kita nak permudahkan yang bawah. So, yang bawah ni kebiasaannya, kita punya penyebut ni, denominator kita ni jarang sekali kita nak dalam bentuk set. Jarang. So, lepas tu kita kena tukarkan dia, that's why kita darabkan dengan dia punya conjugate. Kita punya conjugate lah. Itu sebabnya kita conjugate. Kita rationalize-kan dia. Okay? Boleh faham?
Next question eh. Alah, saya dah ada kelas lah pukul 5 ni. Kita terhenti dekat sini dululah. Terima kasih. Siapa yang nak join? Kita ada sesi ya. Kita ada sesi momentum. Siapa yang nak join kelas kita? Secara percuma saja, tak ada masalah. Boleh pergi kepada website kita untuk mendaftar. So kita ada prinsip ekor yang next, yang sebelum dah tamat kimia dan admed, admed bersama dengan Cikgu K. So siapa yang nak belajar bersama Cikgu K, insyaAllah boleh join sesi ini pada hari Jumaat 24 November. InsyaAllah kita akan jumpa for the next sesi kita. So walaupun kamu gagal admed lagi, tak ada masalah. Ingat, untuk batch 06 ada masa lagi, ada masa lagi untuk kamu bangkit. Jangan kamu rasa down. Susah cikgu. Tak nak lah. Kita janganlah macam tu. Okay? So, kena do something for your admin. Tak ada masalah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh follow PTTI untuk next. Bila kita punya live seterusnya. Okay, kelas. Jumpa.